saya Bapak Amiruddin Ahsan. Sekarang saya berada di salah satu desa, yaitu Desa Rarahan ya. Saya menemukan permainan yang unik, permainan tradisional atau tradisional yang sulit ditemukan ya di era modern ini ya, atau di era milenial ini, atau lebih trennya itu kid zaman now. Nah, ini ada anak-anak, kumpulan anak-anak di sini, mereka memanfaatkan kardus, yaitu untuk dijadikan sebagai mainan, yaitu mobil-mobilan ya. Nah, ini kita nanti minta informasi, gali informasi ya, bagaimana permainan tradisional itu atau kaulinan barudak ini, yaitu mobil-mobilan ya, ini mobil-mobilan dari bus ya, itu bisa muncul kemari, yang memang sangat sulit sekali ya dan langka untuk ditemukan. Kita tanyakan langsung nanti ya. Anak-anak dengan senangnya lagi bermain ya. Ini semuanya bahannya terbuat dari kardus ya, kardus dan barang bekas ya. Bagus-bagus ya karyanya. Senang mereka. Jadi ini adalah permainan atau mobil-mobilan yang dibuat ramah lingkungan ya, karena terbuat dari kardus. Lihat nih. Nah, kita tanyakan nih. Dek, sini kumpul sini, Dek. Kumpul sini, Dek. Kumpul di sini berjejer mobilnya di itu, dijejerin menghadap sini. Nah, udah kumpul di, ada di depan sana. Ada di depan sana. Ya, ini udah ada di situ. Ada di situ berjejer. Nah, ini mau tanya nih, Dek. Oke, selamat pagi, Dek. Ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya ya. Ini dulu waktu saya masih kecil, saya ingat ya. Kalau bikin nggak kebeli mobil-mobilan itu dulu mahal, mobil-mobilan banyak yang terbuat dari kaleng, dari besi ya, terus sampai karena nggak kebeli dibuat dari kayu, dari kardus ya. Nah, ini senang dengan main mobil-mobilan ini, siapa yang buat mobil-mobilan ini? Bapak. Oh, bapaknya ya. Nah, ini saya tanya nih, siapa bapak namanya itu? Nggak, saya tanya namanya siapa. Gibran. Namanya siapa? Gibran. Siapa Gibran? Gibran. Oh, Gibran. Yang buat bapak ya? Kenapa itu? Gimana cara kamu sampai mau bikin mobil-mobilan? Terinspirasi dari mana? Atau lihat dari mana gitu? Mau bikin mobil-mobilan dari bahan kardus? Dari bapak. Ya? Hah? Oh, dari bapak ya, bapak gitu kan. Kenapa pakai dus? Kenapa nggak mobil-mobilan yang udah jadi di plastik gitu kan? Ban? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak maunya? Karena halus. Hah? Karena bagus. Karena bagus. Oke. Nah, ini senang nggak dengan main ini? Oh, gitu. Berapa lama ini buatnya? 1 hari. Oh, gitu ya. Nah, ini kan bahan ini bahan ramah lingkungan ya, nggak merusak alam gitu. Maksudnya kalau nggak limbahnya itu ya. Sekolah gimana sekolah? Diliburkan. Oh, diliburkan. Ya. Oh, maksudnya sekolah di rumah ya, PJJ ya. Tapi masih jalan sekolah ya. Masih. Nah, ini mengisi waktu senggang dengan ini bermain mobil-mobilan ya. Nggak ke jalan ya? Nggak. Oh, nggak ke jalan nih katanya. Seneng nggak? Ya, mudah-mudahan ini bagus-bagus ya. Bikinnya berapa lama ini satu mobil? Dua hari bikin satu mobil? Ya. Oh iya, bagus-bagus. Ini apa nih? Ini bentuk mobil apa nih? Truk. Oh, ini truk ya? Ya, truk. Oh, ini bagus-bagus kali. Ini bahannya dari ini ya? Bahannya ya? Bahan apa nih? Ini ada bahannya dari kardus, dari apa lagi? Skotlet ya. Terus ini ya, sedotan limun ya. Iya. Terus ini apa nih, yang ini plastik ini? Plastik cover ya. Oh, gini bahan-bahannya. Ini siapa tahu nih sahabat. Ini ada yang lampunya nyala enggak? Coba dinyalain. Coba nyalain. Wah, ini ada lampunya. Wah, tuh. Pakai lampu nyala. Tuh.
ya. Lucu sekali ya, ini ada namanya Sam Randy ya, batik ya. Ya mudah-mudahan ini ya Dea, bermainnya di tempat yang aman ya. Ya. Supaya apa? Jauh dari kecelakaan. Ini bagus sekali. Ini dari karet ya, karet spon ya. Ini bekas sendal biasanya. Ya makasih atas waktunya ya. Oke. Okay. Terima kasih ya.